sesuai aturan-aturan yang ada, kami taat dengan konstitusi. Karena dalam KTA FPI sendiri, dan saya pernah menjadi laskar, itu tidak diperbolehkan untuk membawa senjata. Fakta tajam. Ada senjata. Fakta ada senjata. Saya lagi ngomong sebentar. Iya, fakta ada senjata. Ya, selesai. Iya, saya bilang kan, Anda bilang dalam KTA nggak boleh bawa senjata. Anda ngomong, saya nggak potong. Iya, motong aja nggak apa-apa kok. Sekarang saya ngomong dipotong. Iya, daripada ngawur. Ini kalau saya punya hak, saya boleh-boleh aja. Untuk membuat ini, kita dugaan sidang dagelan rekayasa. Anda mengatakan tidak sesuai fakta dari awal. Loh, yang mana tidak sesuai fakta? Bang Karni bilang, lebih banyak yang tidak setuju. Loh, soal setuju nggak? Putusan ini orang media, kita orang media, jadi udah lebih tahu kita menghimpun data. Ini nggak ketemu, nggak bakalan emang ketemu. Yang hak batal nggak bakalan ketemu. Nggak usah ngomong, nggak usah hadir di sini kita. Ya Anda juga ngapain hadir di sini? Begini aja. Kalau udah tahu nggak bakal ketemu, nggak usah hadir. Begini aja. Ah, kita ini mengundang sama-sama menghormati mengundang. Nggak, gini. Artinya udah ada fakta. Ustadz, gini. Anda punya akhlak nggak? Nggak. Anda beragama? Nggak, saya mau. Eh, kau. Apa? Ya jangan. Ini beragama. Ini. Kita maka ini berdasarkan ketuhanan Maha Esa, manusia, keadilan, kemanusiaan. Nggak usah seramain saya. Nggak usah seramain saya. Kita mau diskusi ini atau mau ribut? Ya makanya, kalau mau diskusi, yang diskusi kita tenang. Kau hebat sekali karena mau dilihat oleh masa. Udahlah, nggak usah gaya-gayaan sama saya. Nggak usah gaya-gaya. Beragama atau tidak. Anda hati-hati, omongan Anda ini nuduh. Gaya-gayaan apa? Nggak, gini aja. Gaya-gaya apa? Gini aja. Anda pendapat. Kau jangan ada saya beragama atau tidak. Ya, jangan. Kita jangan. Di sini kita nggak mau di sini ribut. Kita diskusi. Menyampaikan fakta dan fakta. Jangan malu kita ngebawa. Iya, tenang aja, tenang. Saya menyampaikan tenang. Malu kita mau. Jawab dengan argumen, fakta yang ada. Ini kan hak saya berbicara. Anda hak berbicara, saya nggak ganggu. Gini. Saya hormatin Anda. Saya sudah diam. Saya minta. Saya sudah diam. Lanjut. Ya, sekarang Anda bisa dilanjutkan. Lanjut. Dan dia nanti makan jawab. Itu. Setelah Anda, dia. Masing-masing, terusin. Ya, ya, jadi ini kan kita melihat apa yang ada. Kita ini tunduk dan taat kepada konstitusi.